Hati ini ibaratnya gelas, dan masalah yang hadir adalah air. Jika air tersebut dituang terus-menerus, maka gelas takkan sanggup menanggungnya. Dia perlu mengurangi isinya terlebih dahulu untuk dapat diisi kembali. Itulah yang sedang terjadi dengan ibu. Yang dibutuhkan adalah teman bicara yang sanggup menerima lubera isi hatinya. Dan teman bicara yang tepat saat ini ya suami.